Itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, namakan ke semua isteri-isteri Nabi nama penuh. Isteri-isteri Nabi. Semua nama penuh. Kita ada masalah. Itu belum lagi disebut tentang namakan 10 sahabat yang dalam satu hadis tu Nabi sebut semua sahabat ini masuk syurga. Tapi kalau cuba tanya, tim bola sepak, kenal tak semua nama? Jangan dia kata, bro, come on lah. Kesebelasan, jangan uji aku. Jangan kata kesebelasan utama, bro. Kau cakap Rizal yang tak main pun aku kenal. Dia lahir kat mana, berapa cap, berapa gol dia pun aku tahu. Tapi bayangkan, subhanallah, kita kata cinta Allah dan Rasul, tapi isteri-isteri Nabi yang merupakan ibu kepada kita, bayangkan orang tanya kepada kita, Haji, bapa kamu ada 4 bini kan? Namakan 4-4 nama mak kamu. At least mak kita kena kenal lah. Ini isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu orang beriman, ibu-ibu kita. Tak malu ke tuan-tuan dan puan-puan, kalau Cina tiba-tiba datang, oh saya dengar itu ada Cina, mari ceramah. Wah, mau tanya lu orang ah. Lu orang kan ada Nabi ah, Nabi itu ah, dia ada banyak isteri. Apa nama isteri? Sekejap ah, wah mau Google. Tak malu ke? Lu orang muka cakap Muslim ke? Tak kenal lu punya Nabi punya bini ke? Itu lu orang punya mak oh. Nama mama pun tak kenal ke? Oh, malu weh. Malu. Saya akan sangat-sangat-sangat malu. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, jadinya kita hari ini kerana terlalu cintakan dunia dan takut sangat nak mati.